Kan Jepun ni memang negara-negara yang membangun eh. Dan dah bangun pun Di balik yang maju eh. Sebab kalau ada kerja-kerja ini jalan raya ke apa, nak lihat tu. Ada mereka hias. Ada hiasan eh. Sebab tu ada hiasan tu. Menarik. Kita lihat dinding rumah ni yang sangat cantik ya, Presiden. Ah, ni ada. Hello. Ah, cuba lihat cantik mereka kan. Ah, tu dia. Dengan kimono. Thank you. Ah, saya cakap ada. Mana boleh tak ada. Ah, mesti nak ambil juga. Mesti nak ambil ni. Tu perhatikan tu. Ah, tu seakan-akan ada warna-warna, warna kuning kemas-kemasan yang bermain-main tu. Nampak tu. Oh, cantik betul. Hei. Ah, di mana kita ni? Ini tempat ni namanya adalah Gion ni. Gion ni adalah kota lama lah. The old city of Gion eh. Jadi di sini mereka kira macam kampung Melayu lah. Tapi ni kampung Jepun eh. Ah, di mana rumah-rumahnya kelihatan memang dari segi apa seni bina ni agak lama eh. Ah, kita lama tutup yang ini. Menarik eh tepi dia. Dan sayang terlepas tadi ada anak-anak yang pakai kimono atau mereka di mana. Nanti kalau jumpa mereka saya ambil gambar dengan mereka lah. Okey, saya kejar mereka ni. Mereka kalau tak salah ada di sana. Kalau nampak tu ada tu kibat mereka. Okey, kita cari eh. Okey, right. Jumpa lagi. Sedikit penerangan tentang kuil di Jepun ya. Ada kuil dan ada shrine eh. Jadi yang ini mungkin adalah kuil ataupun keramat. Kalau kuil di dalamnya tu ada apa tu, ada berhala, tapi yang ini tak ada berhala. Dia nampak ada botol ni. Ah, kita lihat dinding rumah ni yang sangat cantik ya, perhatikan. Cantik kan? Ah, ni ada. Hello. Ah, cuba lihat cantik mereka kan? Ah, tu dia. Dengan kimono. Thank you. Ah, saya cakap ada. Mana boleh tak ada? Hari mana boleh tengok nampak rumah yang cantik yang ini, mesti saya ambil gambar dia nampak tu. Menarik betul. Ini rumah separuh hitam dan separuh sudah terbakar gitu. Cantik. Tengok cara mereka jalan di mana. Ini stalker eh. Bukan stalker lah. Kat depan tu ada model lah. Sebenarnya mereka pinjam baju ni. Pinjam dan mereka jalan-jalan di kawasan lama ni lah. Jadi cantik kan mereka bergambar. Jadi beg mereka sekali tu. Saya tak rasa itu beg-beg lama, itu beg baru kan ni. Okay, bye-bye.